mana? Sholat gak ada rasa. Gak ada. Gak nyambung. Gilu-gilu sih Pak. Gak kerungu Pak. Gak kerungu. Di bawah puasa juga gak ada nyambung. 9 tahun mulai. 9 tahun? 8 tahun. Gimana? Ibu dari mana? Padang saya, Bu. Dari Padang? Iya, tapi tinggal di sini udah lama. Jakarta, Bu. Loh gitu. Mana-mana saya. Umur udah 70. Udah tua. Udah dulu tahu. Padang bingung terus ya? Bingung. Halo. Gimana? Pada kurang. Gak ada rasanya, Bu. Semuanya gak ada rasa. Rilek, Bu, jangan ditahan. Hamil? Udah tua, Bu. Oh, kirain hamil. Kan tanya. Udah punya 30 tahun, gak punya. Gak punya suami. Kan zaman sekarang gak punya suami, tapi hamil. Bisa. Goib. Jangan nangis. Kemarin lihat di YouTube enggak ada orang yang tidak punya rasa semua. Tahu lihat. Orang laki-laki dari mana yang kemarin orang Jakarta. Yang tidak dari Padang. Pulau Seribu. Enggak punya rasa, tidak punya ingin tidak ingin makan, tidak ingin minum. Tidak ingin kencing, tidak ingin BAB, tidak punya rasa juga. Makan enggak ada rasanya apa-apa. Seneng juga enggak punya. Kayak nah, itu ya, Pak, ya. Tapi enggak bisa sekali. Iya, Bu. Berapa? Iya, ya, Bu. Harus sabar ya, Bu, ya. Iya, harus sekali, Pak. Iya. Ya. Bu. Misalnya nangis doang. Iya. Ya, gugur, Bu. Saya kemana-mana, Bu. Sini, Bu. Ini orang, Bu. Tapi ke kiai, Bu. Enggak orang-orang biasa. Kenapa nangis, Bu? Aku paling cuman ini. Di tetangga yang biasa ke sini, Bu. Mana? Ya, tahu. Yang nyuruh saya ke sini. Iya, Bu. Ikutin api. Tapi gak bisa langsung sembuh. Iya, Bu. Sabar ya, Bu. Iya. Airnya. Orang Padang mah cuma berapa kali tapi ya. Iya. Iya, 3 kali. Oh, ini, Bu. Masih kok backup ya, mau lagi penting kan ya gitu. Enggak, saya buat tetap siapa.
Gini aja sakit. Coba Bu lihat ini enggak apain. Aku baca kamu lihat Bang. Selos doang. Sakit. Sakit. Mana yang sakit? Gini-gini tadi sakit. Enggak. Tapi enggak sakit. Masa iya? Lidahnya nempel. Lidahnya nempel di mana? Ya, rasanya lengket. Rasanya lengket di langit. Tisu. Hmm. Oh. Penyakit apa? Lengket di dalam lengket. Enggak. Kalau di dalam rasanya enggak lengket. Dirasain terasa ada ini. Ada apanya? Kayak ini amatnya ada perekatnya. Gitu. Lem, oh lem. Iya. Nggak nyebel itu, Bu. Rasa kayak gimana. Gitu. Sudah. Ah, gitu ya. Cukup. Coba, lengket. Kurang. Tapi sedikit lagi masih. Oke. Bocok. Coba. Kurang lagi. Kurang banyak apa dikit? Kurang banyak. No. Enggak aja, Bu. Enggak apa-apa. Mumpung di sini, Bu. Di sini, Pak. Nenek-nenek. Nenek-nenek memang begini, saya juga nenek-nenek, Bu. Sama. Mau ya, Bu? Wow. Mau sekali, Bu. Dengan senang hati. Gimana? Mending. Enak kan? Gak usah, Pak. Apa? Keluarnya apa, Bu? Ini perasaannya enggak enak. Apa? Hampa. Hampa. Iya. Contohnya, Bu. Contohnya kalau kita sholat kayak enggak nyambung sama Allah gitu. Terus kalau nafsu, kalau untuk nafsu makan kayak gitu. Nafsu makan enggak begitu, enggak ada rasa ini. Terus kayak keinginan kayak gitu rasa. Udah enggak ada keinginan apa-apa, pengin sembuh doang. Udah enggak ada keinginan, pinginnya sembuh itu aja. Kalau yang dirasain kalau fisik, bentuk fisik yang dirasain sakitnya ya, apa? Ya itu, kalau kita mengerjakan perintah Allah itu nggak ada nikmatnya. Intinya rasa-rasanya? Hampa. 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 Berarti kalau tubuhnya, fisiknya nggak sakit, nggak apa-apa? Hampa. Ya paling linu-linu doang gitu. Kayak penyakit non-medis. Berarti kayak ngambang gitu? Ya. Hambar ya, hambar. Kayak sayur tanpa garam gitu. Kalau kita mengerjakan perintah Allah itu, nggak ada rasa enaknya, nikmatnya gitu. Dibaca, sembayang, cakuran. Tapi rasa enaknya itu yang nggak ada. Ya udah berapa lama kayak itu, Mbak? Udah 9 tahun. 9 tahun baru ngerasain kayak gitu? Enggak, udah tadinya sedikit-sedikit, lama-lama banyak itu. Udah syariat kemana-mana.
ke kiai, ke ulama. Ya, kalau sekarang tadi lidahnya kenapa, Mbak? Ya, kan pas muda mendingan tapi tidak bisa. Enggak, lidahnya tadi sebelum diterapi rasanya gimana? Lidah-lidah. Ya, agak ini gitu, agak enakan sedikit. Tadi baru sekali, baru. Sebelum diterapi gimana rasanya? Sebelum diterapi? Iya, keluarnya lidahnya kasar. Tadi. Kasar. Iya. Katanya ada yang apa nempel. Iya, kayak ada nempel gitu. Kasar kosong. Sekarang udah agak enakan. Yang hanya sakit udah lama gitu. Sendiri ke sini, Mbak? Iya. Dari mana? Jakarta. Jakarta. Anak? Tanjung Priuk. Anaknya? Hah? Keluarga kemana? Enggak ada yang tahu. Enggak boleh. Saya udah enggak boleh berobat kemana-mana lagi. Oh, tapi ke sini enggak tahu keluarga berarti? Enggak tahu. Enggak boleh tahu. Tapi satu rumah sama siapa? sama anak nggak boleh siapa yang tahu. Kalau tahu udah nggak dilarang kemana-mana, udah berobat kemana-mana nggak ada hasilnya dia. Ya semoga di sini ada kesembuhan. Ya, ya. Di sini ada jalannya ya, amin, dikasih Allah ya. Sehat Mbak ya. Iya ya, makasih Mbak.